Blak-blakan Reno Barak bongkar semua aib Luna Maya yang bikin Reno Barak tak mau nikahi Luna. Dikutip dari Tribun Pontianak.co.id, terbongkar semua aib Luna Maya yang bikin Reno Barak suami Syahrini tak mau menikahi. Saat hubungannya berakhir dengan Reno Barak, sifat asli Luna Maya seolah-olah terungkap ke publik. Semua dibongkar oleh Reno Barak dan dijawabnya dengan gamblang. Kepada banyak media, Reno Barak membeberkan alasannya memutuskan hubungan dengan Luna Maya. Sempat dikabarkan tidak mendapat restu dari pihak orang tua sang pria, Reno Barak membantah jika perkara itu menjadi penyebabnya. Reno mengaku sangat dikecewakan Luna Maya. "Ingat, saya pakai kata-kata sangat, sangat dikecewakan," ungkap Reno Barak dalam tayangan Selebrita Trans 7, Rabu 19 September 2019. Di luar permasalahannya dengan Reno Barak, rupanya kebiasaan Luna Maya juga menjadi pertimbangan Reno Barak untuk mengakhiri hubungan keduanya. Dalam cuplikan video yang ditayangkan di Rumpi Trans TV pada Jumat 28 September lalu, Reno Barak membeberkan bahwa Luna Maya kerap teriak-teriak kepada pelayan. "Saya selalu ngajarin kalau ngomong sama orang, kadang kalaupun marah jangan teriak-teriak. Kalau memperlakukan orang gak begitu penting, ya dengan hormat lah. Panggil waiter, pramugari gak usah galak-galak amat. Semua orang pasti alami capek, stres. Tapi kan bukan salah orang lain, kenapa orang lain jadi kecipratan. Ya, hal-hal seperti itulah yang sudah saya coba transfer, tapi belum bisa," ungkap Reno Barak. Lalu Reno Barak juga angkat bicara soal masalah unggahan makan teman yang diunggah Luna Maya. Saat ditanyakan, nampaknya Reno Barak cukup terganggu dengan pernyataan tersebut. "Walaupun orang yang bersangkutan bilang itu bukan dia, ya nggak usah jadi naif lah jadi orang. Fitnah itu tidak baik. Kedua, menurut saya begini, kata-katanya kan makan teman. Agak geli sih saya sebetulnya dengarnya. Karena dua kata itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dimakan enggak, teman juga enggak. Ini saya ngomong apa adanya ya. Mohon maaf nih, saya bukannya mau nyinggung siapa-siapa," ujar Reno Barak.